pertamanya secara keseluruhan kita memang kita menghormati dan menghargai teguran audit kerana dia dapat membantu kita untuk memperbaiki kelemahan, kekurangan dan boleh meningkatkan lagi prestasi kita pada masa akan datang. Cuma dalam kes yang spesifik ini, dalam isu mampu milih ini, saya rasa ada sedikit kekeliruan dalam pemahaman audit negara, iaitu dalam pembinaan rumah pemilih. Sebab dalam laporan itu dia sebut kita hanya berapa peratus saja baru. Sebenarnya konsep kita ialah rumah mampu milih ini bukan semestinya dibuat oleh kerajaan ataupun agensi kerajaan. Mana-mana pihak yang membina rumah mampu milik di Kelantan, kita anggap sebagai itulah sebahagian daripada program yang kita buat. Cuma kita ada lead agency. Lead agency ini macam PIK dan juga PMK. Tetapi tidak bermakna contohnya bila kita letak target 5,000, semuanya mesti dibuat oleh kerajaan. Dan ini perkara ini sudah dijelaskan dulu lagi waktu yang Mohd Dato' Patah jadi esko rumah pun sudah dijawab dalam Dewan. Dan baru ini yang Mohd Dato' Izan pun sudah menjelaskan konsep ini. Jadi tapi dalam pandangan Odi dianggap bahawa 5,000 ni kerajaan negeri yang buat semua. Itu ada silap. Jadi sebab itulah laporan dia tu negatif pada kerajaan negeri. Sedangkan kalau kita kira keseluruhan apa yang dibawa oleh kerajaan, oleh swasta, dan agensi-agensi sudah mencapai target 5,000 tu. Termasuklah umur yang dibuat apa ni di apa ni di kloncor tu. Itu kita anggap lah projek di bawah rumah mampu milik lah. Jadi itu silap faham di segi kita. Itu saya rasa perlu diperbetulkan. Sebab jawapan kita jelas kalau